Hari ini adalah hari ke-8 lockdown di Switzerland. Jadi teman-teman, maksudnya lockdown itu Swiss menutup perbatasan ya dengan beberapa negara di sekitarnya. Tetapi masyarakat di sini masih diperbolehkan untuk keluar rumah. Masih diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang penting saja. Toko-toko itu semuanya sudah tutup, hanya toko makanan saja yang masih buka ya. Apotek juga masih buka, pom bensin dan beberapa kantor juga masih ada yang buka, tapi personalnya dikurangi. Itu memang perintah dari kepresidenan langsung. Semua orang di sini mentaati peraturan. Dan banyak orang ya, karena situasi begini tuh mereka memang sadar, mereka menjauhi tempat-tempat yang ramai. Maksudnya yang ramai itu yang seperti kalau ada orang banyak ngumpul gitu. Walaupun dari pemerintah sendiri memang sudah dibatasi, saat ini kita hanya diperbolehkan berkumpul itu maksimum 5 orang di dalam rumah ataupun di luar rumah. Udara hari ini sangat dingin, tetapi ada matahari, sehingga untuk saya sangat beruntung sekali masih bisa menikmati matahari. Tidak seperti di Indonesia, kita bisa setiap hari menikmati sinar matahari. Tetapi di sini hanya bulan-bulan tertentu saja kita bisa enjoy dengan mataharinya. Nah, sekarang ini sudah menjelang musim semi, di mana pohon-pohon yang tadinya daunnya pada rontok semua ya, tinggal batangnya, sekarang sudah menampakkan diri kembali dengan dedaunan dan kuncup-kuncup bunganya. Jadi biasanya musim semi ini adalah salah satu musim yang dinanti-nanti karena keindahan bunga-bunga ya, semuanya tumbuh kembali, melambangkan kehidupan baru. Dan saya mendoakan kepada semuanya, semoga situasi seperti ini, situasi wabah virus corona dimanapun akan segera berakhir, sehingga semua bisa melakukan kegiatannya dan stay healthy ya, sehat dimanapun berada. Terima kasih teman-teman, untuk yang suka video ini silahkan di like atau di subscribe. Tetapi untuk yang kurang suka, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.